Halo Permisa, senang sekali berjumpa dengan Anda di channel Griamin Malang. Semoga di hari yang cerah ini Anda diberi kesehatan. Kali ini saya akan membahas tanaman indah yang bermanfaat. Nama tanamannya yaitu cabai pelangi. Sesuai dengan namanya, cabai jenis ini mempunyai warna-warni yang menarik seperti pelangi, yaitu merah, kuning, ungu, dan oranye. Keunikan warna cabai ini yang menarik perhatian khalayak dan fungsinya sebagai tanaman hias. Warna cabai pelangi sebagai tanaman hias dapat membuat tanaman di rumah semakin menarik. Berikut manfaat dari cabai pelangi. Cabai pelangi mengandung vitamin B dan vitamin C yang banyak berfungsi sebagai antioksidan, sehingga mencegah radikal bebas masuk ke dalam tubuh kita. Antioksidan dari cabai pelangi ini baik untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Semua jenis cabai, termasuk cabai pelangi, mengandung vitamin C yang tinggi. Bahkan, kandungan vitamin C pada cabai lebih tinggi daripada buah mangga dan nanas. Kandungan mineralnya, yaitu kalsium dan fosfor, terdapat juga dalam cabai. Pada bagian biji cabai, mengandung stearit, saponin, solanine, solamargin, dan salamandine. Cabai pelangi juga mempunyai rasa pedas, hanya saja tidak terlalu pedas daripada variasi cabai pada umumnya. Cabai pelangi seperti varietas cabai lainnya mengandung capsaicin sebagai senyawa utama bioaktif. Sifat dari capsaicin ini adalah mengurangi rasa sakit dengan cara yang unik. Vitamin C dan capsaicin ini yang terkandung pada cabai pelangi menjadi sumber antioksidan. Kedua zat tersebut dapat membantu dalam mengurangi terjadi risiko penyakit kanker dengan cara menghambat pertumbuhan sel penyebab kanker. Cabai pelangi juga sama seperti jenis cabai lainnya yang dapat dimakan. Dengan menambah cabai pelangi saat menyantap makanan, dapat menambah selera makanan. Warna-warni cabai pelangi ini dapat berfungsi sebagai hiasan pada hidangan makanan. Banyak masyarakat bertanya, apakah cabai pelangi ini bisa dimakan? Jawabannya adalah sangat bisa, dan Anda tidak perlu khawatir saat Anda mengkonsumsinya. Sekian semuanya tentang manfaat dari cabai pelangi. Semoga di video kali ini bisa menginspirasi Anda ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Griamin Malang ya. Dan tonton video-video lainnya di channel ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa.